melihat dari dekat deretan sport car mewah, juga motor-motor modifikasi. Tidak ketinggalan menikmati hidangan kuliner dari food truck. Ikuti perjalanan Ming Kepal kali ini. Halo Kepaler, jumpa dengan Ming Kepal. Kali ini Ming Kepal sedang berada di Indonesia International Motor Show yang diadakan di JIE Expo Jakarta. Ada apa saja di sini? Event pameran otomotif bergengsi ini tahun ini diadakan pada tanggal 25 April hingga 5 Mei 2019 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tidak kurang dari 22 merek mobil dan motor, juga ratusan merek pendukung industri otomotif hadir dalam ajang pameran ini. Berbagai penawaran dan promo yang menarik selama kegiatan ini menghasilkan tidak kurang dari 9.000 unit mobil yang terjual. Beberapa mobil juga mendapat penghargaan dalam ajang ini, seperti Toyota CHR yang mendapatkan Best SUV dan Mitsubishi Expander yang menjadi Best Low MPV. Berlanjut ke kendaraan roda 2, motor-motor ber-CC besar jenis sport touring banyak ditampilkan. Tidak ketinggalan motor-motor ber-CC kecil dan yang biasanya mondar-mandir di jalan juga ada. Satu yang mencuri perhatian tentu saja kehadiran motor listrik gesit karya anak bangsa. Motor ini dijual perdana pada acara ini. Tidak ketinggalan hadir juga selis alias sepeda listrik yang siap untuk dibawa pulang. Berlanjut ke lokasi outdoor, ada mobil-mobil off-road, mobil besar, dan super besar seperti ini. Mobil yang ini satu boleh nih. Bannya aja lebih tinggi dari depan. Mobil Caterpillar tipe 777A ini besar banget. Masuk lagi ke dalam ruangan, kali ini Ming Kepal melihat aneka mobil modifikasi. Ada yang mengenal mobil ini? Tentu saja kurang rasanya kalau tidak melihat jajaran motor-motor modifikasi yang keren abis ini. Ada yang bentuknya unyu-unyu juga loh. Untuk unit motor sendiri di ajang ini terjual lebih dari 1000 unit. Ajang ini sendiri tercatat dikunjungi lebih dari 425.000 orang dengan total transaksi mencapai lebih dari 3,1T beli siomay dapat berapa tusuk ya? Buat kepala pencinta miniatur mobil dan motor bisa kalap jika datang ke sini karena banyak diskon yang ditawarkan oleh supplier. Sebelum pulang, Ming Kepal harus ngisi perut dulu. Dari jajaran food truck yang tersedia, kali ini Ming Kepal mencoba bakso malam Wapo. Bakso, tahu, dan bakwan disajikan dalam cup. Baksonya enak, juga kuahnya mantap. Doyan apa haus, Min? Belum puas, Ming Kepal beranjak ke food truck-nya Yoshinoya. Kali ini mencoba rice bowl yang pedas abis. Tidak ketinggalan segelas minuman dingin untuk menyegarkan siang ini. Kaki pegal keliling-keliling, perut kenyang makan-makan. Saatnya Ming Kepal pulang, jumpa lagi di lain kesempatan. Bye!